pelajaran BMSPM. Kita terbagi pada dua kertas, satu karangan. Kertas satu karangan. Karangan terdiri pada bahagian A, 30 markah. Karangan bergambar. Bahagian B, kamu diberi 100 markah. Jumlah 130 markah. Jika dibahagi dengan jumlah markah SPM, sudah pun 54%. So, menulis karangan adalah satu perkara yang wajib. Okey, kalau tak boleh tulis karangan dengan bagus, boleh lupakan keputusan yang baik. Okey, lepas tu kita ada kertas dua. Kertas dua nombor satu apa? Soalan apa? Rumusan. Berapa markah diberi? 30 markah diberi. Soalan 2A apa? No, soalan 2A ialah pemahaman. Pemahaman diberi 9 markah. Tapi pemahaman ni guna sukatan apa? Guna petikan mana satu? Petikan rumusan. Okey. 2B, 2C, 2D adalah komsas. Ini cerpen, drama, prosa tradisional, puisi saja. Dan 3A sampai 3E. Soalan apa? Tata bahasa. 3A sampai 3E tata bahasa. 4A dan 4B pula ialah soalan novel. Okey, kita tengok bahagian markah saja. Bagi novel, markah kedua-dua soalan ini diberi 15, tata bahasa 30. Komsas ni jumlah markah ialah 26. Okey, sekarang katakan saya jumlahkan markah macam ni. Karangan 130. Okey, saya ambil markah rumusan 30. Rumusan. Pemahaman 9. Tata bahasa 30. Dan katakan saya ambil markah novel sahaja 15. Berapa jumlah? Jumlah kan cepat. 214. Okey, 214 markah bahagi 240 jumlah markah. Paper 1 is 130, you know. Paper 2 is 110. So jumlah markah is 240. Kalau you bahagi dapat berapa peratus? Please, come from me. 89.17%. Almost 90% daripada BM anda. Almost 90%. Ha? I'm serious. We just counted. Ha? 90% tidak ada kaitan dengan komsas. You agree? Yes. Almost 90% tak ada kaitan dengan komsas. Kalau kamu lemah dalam komsas, dapat markah kurang dalam komsas, tidak seharusnya menjejaskan. Tidak seharusnya menjejaskan usaha kamu untuk mendapat A. You nak dapat A, you kena beri tumpuan pada karangan, rumusan, pemahaman, tata bahasa. Siapa belajar karangan, tata bahasa menjadi baik. Siapa buat tata bahasa, karangan jadi baik. Siapa belajar karangan, rumusan bertambah baik. Siapa buat rumusan, tata bahasa bertambah baik. Walaupun markah dia ni, all related, the topics are related. You buat rumusan, ada kaitan tak dengan karangan? Dalam rumusan, you tengok tak perkataan yang berimbuhan? You tengok tak istilah? See, when you do rumusan, you are reading for karangan. You are seeing mistakes, kalau ada. Sekiranya terdapat kesalahan ejaan, imbuhan, istilah, tata bahasa. Jadi, siapa kelas kita beri tumpuan pada bahagian markah yang penting. Walaupun sukatan komsas luas, kita tak semestinya boleh belajar semua. Okey, kita tak cukup masa. Tapi kita boleh tumpukan bahagian yang paling banyak markah which contributes to about 90% of your exam. So, Cikgu Sukus Tuition takes care minimum your 90%. Minimum your 90%. We learn. Okey? So, watch my videos at YouTube. Let's make BM great. Thank you. Thank you.